anu guys, di mata pedih ternyata. Dan juga halo guys, ketemu lagi dengan saya tentunya ya, Gusman Cireng. Oke guys, pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan memakan bawang, daun bawang guys ya. Ini dia guys ya, daun bawang ini sekaligus yaitu melaksanakan permintaan dari subscriber Gusman Cireng guys ya. Beliau yang mengatasnamakan Putra Lewu, ini beliau ya guys ya, yang menyuruh Gusman Cireng itu sekali-kali makan daun bawang guys ya, plus bon cabe level 30. Oke guys, di sini Gusman Cireng sekali lagi akan melaksanakan permintaan dari subscriber Gusman Cireng yang baik hati tentunya. Oke guys ya, kita mulai saja langsung dari sekarang. Kita gunting dulu ya ini guys ya, supaya tidak nyokrok lampi. Oke. Ayo. Wah, ada banyunya. Ya. Ini guys ya, kita potong-potong supaya nanti mudah Gusman Cireng itu untuk memakan, tidak kesulitan. Oke guys. Panjang enggak masalah. Ini baru pertama kali ya guys ya, Gusman Cireng itu makan daun bawang mentah guys ya. Kalau di sayur itu sering, dan Gusman Cireng itu suka kalau di sayur. Aromanya khas seperti bawang merah guys. Ini nanti akan Gusman Cireng taburi bon cabe guys ya, level 30 tentunya. Gimana rasa dari bawang ini? Kita lihat keseruan dari video Gusman Cireng yang satu ini guys. Ini level 30, oke. Dua. Level 30 ini akan Gusman Cireng taburkan di sini. Saja. Ini tidak Gusman Cireng sendok, nanti akan muluk saja ya guys ya, karena muluk itu sunah katanya. Oke. Ya. Gimana rasa dari bawang mentah ini guys? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kesulitan guys. Anu guys, di mata pedih ternyata, seperti bawangnya guys ya, seperti bawang merah. Langsung jadi uap dari daun ini di mata pedih. Maaf ya guys ya, kelihatan menangis Gusman Cireng. Sangat pedih. Dan juga pedesnya itu wow. Satu kali lagi ini saja ya guys ya.
Bismillah. Maaf ya guys ya, kelihatan menangis karena uap dari daun bawang pun juga pedih ternyata. Gusman Cireng tidak menyangka. Saya kira cuman bawangnya doang yang dan juga baunya yang seperti bawang, ternyata juga daunnya pun itu uapnya bisa bikin nangis orang dan juga pedas. Oke ya guys ya, saya haturkan terima kasih. Ya seginilah kekuatan Gusman Cireng untuk memakan daun bawang guys ya. Ini permintaan dari Putra Lewu. Beliau ini sekali lagi ya yang menyuruh Gusman Cireng untuk memakan daun bawang ini. Saya menangis. Maaf ya guys ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman Cireng, thank you.